meninggalnya kapan? 2000 berapa? Baru kemarin, Kak. Baru kemarin? Kapan? Belum lama, pokoknya Natal kemarin tuh. Oh, 2023 Desember berarti ya? Iya. Natal kan 25 kalau iya, gak salah. Natal. Tapi gak apa-apa lah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. So, teman-teman, sore hari ini Bang Ego tuh rencananya pengen ketemu lagi sama Bang Mustajad. Jadi Bang Mustajad itu abang-abang yang jualan tisu, dia sambil gendong anak gitu. Jadi itu memang udah lama, udah sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman. Ya kemungkinan video yang lama itu Bang Ego up lagi gitu loh di TikTok. Rame. Sampai akhirnya terkumpullah donasi. Nah, hari ini, sore hari ini, Bang Ego mau datang lagi ke lokasi tempat Bang Ego ketemu dulu. Jadi memang beliau masih ada di sana, kata orang-orang yang lewat sana. Karena ada yang komen di Instagram Bang Ego juga gitu. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang kepo, seperti apa keadaan Bang Mustajad sekarang? Teman-teman, tonton aja video ini sampai selesai, biar kita tahu keadaannya sekarang, oke? So, langsung aja kita ke lokasinya. Nah, ini kita bareng Bang siapa nih? Bang Yopon, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat aja. Sehat aja ya. Iya. Ya, insya Allah yang di hati selalu di hati. Yang nggak ada di hati, biarkan dia pergi ya. Oke. Okay. So, let's go. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. Halo teman-teman, selamat sore. Bang Ego udah di daerah mana ini ya? Blok M. Jadi memang Bang Mustajad itu tinggalnya di daerah Blok M. Bukan tinggalnya ya, tapi jualannya daerah Blok M. Jadi kita coba nyari dia. Kita coba samperin dia, teman-teman. Jadi sore hari ini rame banget ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini daerah Blok M, teman-teman. Kita coba cari keberadaan Bang Mustajad, teman-teman. Kita mau coba ke sana karena memang biasanya Bang Mustajad tuh ada di sana. Sudah semakin malam, tapi kita belum menemukan di mana keberadaan Bang Mustajad. Coba kita telusuri. Ini stasiun ya? Apa itu namanya? Busway. Nah, ini tembusnya kalau ke kanan terus Blok M nih. Kita coba, nah dulu kita ketemu daerah sini, tapi nggak tahu sekarang ada di mana. Nah teman-teman, sekarang kan udah jadi kayak gini nih. Nah dulu daerah sini, benar nih daerah sini teman-teman, tapi nggak tahu dia tuh ada di mana sekarang jualannya. Nah di sini Bang Ego ketemu dulu, pertama kali di sini ketemu Bang Ego aja ke bawah itu teman-teman. Dia ngendong anak tuh, anaknya dulu masih kecil, nggak tahu sekarang udah gede kayaknya. Nah, ini rame banget ya. Dan semoga kita bisa ketemu lah. Oke, kita udah berusaha nyari teman-teman, tapi memang belum ketemu. Kita udah sampai di lokasi pertama kali Bang Ego ketemu beliau. Kita belum melihat dia. Ya semoga aja beliau nggak pulang ya, karena ini kan sudah habis maghrib ini. Kemungkinan beliau ada di sana, di tempat istirahatnya, atau beliau ada di dekat Blok M sana yang tempat orang jualan-jualan situ. Biasanya di situ juga sering gitu, teman-teman. Oke, kita nyebrang dulu yuk. Ini dulu belum ada ini, sekarang udah beroperasi. Keren, mantap. Nah, rame guys. Nah, dulu Bang Ego di sini guys. Tenang. Lagi ada itu. Kereta. Di atas ada kereta. Ini jalan juga. Nah, dulu Bang Ego bawa ke sini nih, teman-teman. Ngobrolnya di sini Bang Ego dulu, di bawah ini. Teman-teman, jadi kita udah ke sana tadi nyari-nyari nggak ketemu. Ternyata ada anaknya dulu yang sempat Bang Ego wawancarai, katanya ayahnya ada di sana. Ya udah,
Bang Eko bilang, Bang Eko tunggu di sana. Suruh. Bang, Mas. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Wis, udah lama banget kita nggak ketemu ya? Iya. Udah lebih. Udah berapa tahun? Sekarang waktu itu pas ketemu anak masih umur 3 tahun. Sekarang umur 3 tahun ya. Sekarang udah 6. Berapa? 6? Iya. Masih gendong aja nih? Iya masih. Suka ikut? Iya. Cantik banget anaknya ya. Masya Allah. Teman-teman, dulu temu terakhir di sana ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Bang Mustajad dulu Bang Eko ketemu 2021 kayaknya. Apa 2020 ya? Sebelum COVID ya? Iya sebelum COVID. Berarti kalau sebelum COVID 2019. 2019. Udah 5 tahun berarti ya? Yang pas terakhir kali untuk ngucapin untuk rekan-rekan yang ada di jalan. Ya. Oh iya iya benar. Ini masih jualan tisu ya? Masih. Hari ini udah habis berapa Bang? Belum. Lighting. Karena belum. Guyur hujan. Oh jam berapa? Itu saya keluar siang. Oh siang? Iya. Waduh. Jam 1 sampai sekarang. Jam 1 sampai sekarang? Iya. Masya Allah. Saya sempat kesini Bang nyari Abang, serius. Waktu itu kan karena sering razia. Jadi saya kalau keluar itu minimal jam 3 enggak gitu. Jadi maksudnya razia kalau misalnya jualan kayak gini dirajain sama. Iya. Kadang sekarang kalau ditangkap diterakin maling kalau enggak kepegang. Oh gitu. Iya. Ngeri juga ya. Iya, bukan ngeri lagi namanya udah kehidupan sehari-hari di jalan. Berarti ya sekitar udah kurang lebih 5 tahunan teman-teman kita enggak ketemu nih. Bang Mustajad masih dulu masih kecil banget kan ini ada? Iya, masih ngempeng. Iya, yang saya ketemu yang ini tadi. Yang main gitar lu. Oh, anak saya yang nomor 2. Iya, si Dian. Itu saya minta kasih tahu kan saya iya. Tadi. Saya dari masjid. Oh, gitu. Iya. Itu udah gede saya lihat. Ini berapa nih satu nih, Bang? Sekarang dari agen naik 8.000, 2.15, 3.20. Oh, 8.000, 2.15. Iya. Oke. Gimana? Istri gimana, Pak? Sehat? Iya, istri sih alhamdulillah sehat, tapi masih ngerasa kehilangan. Karena? Karena anak saya yang bayi. Oh, Abang ada anak lagi? Iya, yang bayi. Ada anak lagi, bayi? Iya. Baru Natal kemarin, kalau masih hidup dia 2 tahun. Karena lahirnya pas Natal. Berarti 2022? Iya. Meninggal karena sakit? Sakit. Sakit, ya. Iya. Di rumah sakit Tarakan tidak sadarkan diri itu hampir 2 bulan, sebulan 2 minggu enggak sadar. Enggak sadar. Tapi saya pasrah tapi berkendak lain. Itu sakitnya sakit apa, Bang? Awalnya dibawa ke rumah sakit Kebayoran Lama. Kata dokter punya penyakit lambung. Oh. Di situ akhirnya dirujuk ke rumah sakit Tarakan. Ternyata ada virus katanya yang ganas. Iya, makanya iya. Di situ saya sama istri dicek bahwa saya tidak mengandung virus. Udah 5 tahun masih tetap jualan ini ya, Bang? Iya, habis mau gimana lagi, nggak ada kerjaan lain. Kerjaan lain. Ya begitulah ya. Anak-anak juga masih tetap ngamen gitu kayak kemarin ya? Masih. Istri juga? Istri ya. Iya. Berarti maaf yang meninggal kemarin itu anak yang terakhir? Iya, anak yang terakhir. Berarti yang kecil sekarang ini ya? Iya. Ini. Siapa sih namanya ini? Aisyah Sebrianti. Aisyah Sebrianti. Iya, kalau yang meninggal kemarin Muhammad Amir Hasan. Tapi bisa jalan kan? Bisa. Bisa. Karena dia maunya digendong. Maunya karena digendong, karena iya. Memang dari kecil suka sukanya digendong. Ya. Iya, dibandingkan emaknya. Berarti sekarang itu tiap hari itu jualan? Iya, tiap hari jualan, Kak. Masih kayak dulu berarti? Iya, soalnya juga ada satu impian yang saya pengen saya Uber. Oh gitu? Karena dari pertama saya kenal Kak Ego, belum pernah kebeli. Apa tuh?
Karena saya pengen akikah, Kak. Oh, pengen akikah anaknya. Iya. Berapa akikah itu? Tadi saya sih coba lihat kalau kambing itu 2.350.000. Itu untuk satu orang? Kalau laki kan satu, kalau perempuan kan minimal dua. Oh gitu. Iya. Ini yang mau diakikah berapa? Kalau untuk akikah sih, saya untuk anak saya yang bayi dulu. Bayi dulu? Oh yang ini yang, maaf, iya, yang meninggal? Iya. Yang penting itu dulu? Iya, yang itu dulu. Baru nanti, mungkin nanti kalau ada rezeki. Baru yang ini? Berarti? Baru ya. Orang tua, mertua, baru abang. Berarti sekitar 2 juta, 2 juta setengah lah ya? Iya. Ya butuh duit buat akikah. Aku selalu ngeliat kakak di YouTube, makanya saya bilang, ya Allah kapan ketemu sama Kak Ego. Ternyata Kak Ego inbox saya kan. Iya, saya nyari, kemarin tuh nyari di Instagram gak ketemu, TikTok juga gak ketemu. Coba cari di Facebook, ada dua ternyata Facebook. Yang satu saya lihat aktifnya 2000 berapa gitu, udah lama. Itu saya jual tuh yang kata, yang itu. Oh gitu? Iya, tapi saya coba buat Facebook baru. Iya. Saya jual karena ini kan mau masuk sekolah. Ini mau wisuda. Wisuda? Iya. Maksudnya wisuda? Mau masuk SD. Oh, mau masuk SD? Iya. Ini udah 6 tahun mau masuk SD ya? Iya. Tanggal 23 besok. Tanggal 23 besok? Wisuda. Maksudnya wisuda? Dia bakal masuk SD. Oh gitu? Iya. Oh, dia TK. Oh, TK. Oh, TK wisudanya. Ah, TK wisuda. Nanti baru masuk SD kan? Iya. Oke. Okay. Jadi tanggal? Tanggal 23 Juli ini. Itu wisudanya. Wisuda. Itu kalau wisuda gitu, pakai duit nggak? Pakai, Kak. Berapa tuh? Itu kalau untuk wisuda, perlengkapan semuanya 500.000. 500.000. Udah pada bayar? Belum sih, ini makannya lagi nyari, Pak. Ini diguyur hujan kan 2 hari ternyata. Iya. Ya tapi mau gimana lagi, pasrah, Kak. Dulu berapa ya dulu? 5.000. 5.000 ya? Bawanya dulu nggak segini, teman-teman, setinggi ini. Ini karena plastiknya aja yang beda, Kak. Plastiknya beda ya? Iya, karena waktu itu kan pas ketemu sama kakak tuh ukurannya ukuran 12. Nah, jadi satu baris itu cuma bisa muat 16, ini satu baris 21 sekarang. Satu baris 21. Iya, 21 biji satu baris. Ini ada 3 baris 63, sama ini jadi 66. Tiap hari pasti ada yang beli enggak sih? Masih kayak dulu. Masih kayak dulu, Kak. Sehari berapa nih? Sehari ya kadang enggak tentu. Ini udah hari ini belum banget atau ada? Belum. Masa belum? Belum. Dari jam berapa? Dari jam habis selesai hujan. Habis selesai hujan? Iya. Kesini tadi jam berapa? Aku tadi kesini karena neduh dulu balik karena baju basah. Iya. Aku pulang. Nah tadi ya, mampir dulu kan, HP ku tinggal. Aku salat maghrib dulu. Iya. Berarti belum sama sekali ya? Belum. 1% pun belum. Belum sama sekali. Ya Allah. Ini kenapa nggak disuruh jalan aja gitu kalau mau ikut jualan? Memang harus mau dong? Gini, kadang banyak mobil yang sering nanya, kan sudah besar, Pak, kenapa kok nggak digendong? Tiap dari pertama saya di sini, saya lihat digendong apa cacat? Bukan. Oh iya, iya, iya. Kendaraan bermotor sama bermobil kenceng-kenceng, Kak. Oh, ngeri ya. Daripada anak saya yang ketabrak, mendingan saya lagi, kan. Nih teman-teman, Bang Mustajat ini dulu pernah ketabrak ya? Iya. Tabrakan apa ketabrak dulu tuh? Tabrak. Tabrak ya? Iya. Nih kaki, maaf boleh Bang tunjukin, ini kakinya teman-teman. Jadi memang ini sebelah ya Bang ya? Iya. Iya, jadi memang ini sebelah teman-teman. Kalau jalan agak pincang juga ya? Iya. Iya gitu. Tapi Bang Mustajat nih keren teman-teman, walaupun keadaan seperti ini tetap memikirkan keluarga ya Bang? Keluarga amin. Paling utama ya? Utama Bang. Masya Allah. Habis siapa lagi, iya, kalau bukan saya. Ini siapa tadi, Febri? Aisyah Sebrianti. Aisyah Sebrianti. Iya. Aisyah nanti cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter? Kenapa mau jadi dokter? Kenapa, Sak? Dia ngomong, dia kasih nama adiknya. Oh gitu. Jadi dia pengen nol. Nanti kalau suatu saat nanti aku gede ya, Ma, aku pengen jadi dokter, aku pengen ngutamain orang yang nggak punya uang. Masya Allah.
Itu selalu dia bilang gitu ya. Semoga nanti jadi dokter ya. Tapi harus sekolahnya rajin, harus belajar. Apa kata orang tua diturutin ya. Gak boleh melawan orang tua. Orang tua kan susah nyari uangnya. Nanti kalau sekolahnya gak selesai, orang tua udah capek-capek, kasihan orang tuanya ya. Bisa, gak mungkin di dunia ini. Sama-sama makan nasi semua kita. Betul. Yang penting kita ada niat. Itu. Begitu juga dengan Bang Mustajad. Iya. Kalau bisa ya pendidikan anak itu yang paling utama, Bang. Iya, makanya di situ saya kasih waktu untuk anak dulu, Kak. Iya, baru usaha paling belakang. Karena ya kalau anak, maksudnya maaf nih, nggak sekolah atau apa, kasihan nanti. Iya. Masa nggak ada perubahan hidup kita? Masa anak jadi harus jadi penerus kita seperti ini? Iya. Kalau anak kita sekolah, minimal dia bisa kerja di mana gitu. Iya. Lagi pula juga aku nggak mau selamanya hidup di jalan sebenarnya, Kak. Iyalah, harus. Aku pengen ada perubahan sedikit, iya, gitu kan. Tapi mungkin belum ada jalannya. Iya, bismillah aja, Bang. Makanya saya selalu berdoa terus, iya, terus. Abang asli mana? Kemarin? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Ya, tinggalnya kemarin di mana? Saya lupa. Cengkareng. Cengkareng ya? Iya, Duri Kosambi. Iya, Cengkareng situ. Masih di situ? Masih. Rumahnya, rumah sendiri apa ngekos kemarin? Ngontrak. Masih ngontrak ya? Iya. Dulu yang pengen beli kasur itu ya? Iya. Kalau nggak salah. Iya, saya sampai. Saya masih ingat. Terus sama mau buat beli TV. Iya, benar. Sampai istri pengen nonton TV aja malu. Akhirnya dari bantuan Kak Ego semuanya alhamdulillah, alhamdulillah kebeli. Alhamdulillah udah kebeli kemarin tuh. Alhamdulillah udah. Makanya di situ nggak ketemu lagi dengan Kak Ego. Pengen ngucapin banyak terima kasih, cuma bisa ngeliat YouTube-nya kakak lagi sibuk dengan OGJJ. Oh, nonton juga ya? Iya. Iya, jadi sekarang memang saya tuh Bang lebih ke ODGJ, iya, orang dengan gangguan jiwa kan, iya, yang di jalan-jalan, lebih ke situ sekarang, Bang. Tapi ya saya nggak lupa dengan orang yang pernah bareng saya dulu. Contohnya, iya, saya pernah ketemu Abang. Iya. Jujur, di tahun 2023, saya nyari Abang sampai mutar berapa kali, nggak ketemu. Itu waktu itu juga ada yang bilang, mus ada yang nyari lu, siapa? Nggak tahu, pokoknya anak muda gitu. Itu ya. Abang-abang pokoknya gitu. Iya, kita suka nyari juga. Karena ya pengen ketemu lagi lah istilahnya. Iya. Tapi nggak ketemu. Makanya kemarin coba lewat nyari lewat mana ini gitu. Nyari Facebook, alhamdulillah dibalas. Iya. Sampai akhirnya bisa ketemu. Ya, makanya di situ pas kakak bilang gitu, Bang Mus, halo Bang. Aku letih, Kak Ego. Alhamdulillah ya Allah. Kaget ya? Kaget. Oke. Ini daerah apa nih? Blok M kan? Iya. Tapi Bulungan. Ini jalan apa nih? Bulungan. Bulungan. Iya, Hang Tua Raya. Apa? Hang Tua Raya. Hang Tua Raya. Iya. Bulungan Hang Tua Raya, teman-teman, daerah ini. Jadi Bang Mustajad dari jam biasanya jam? Jam 1 biasanya karena anak-anak sekolah paling jam 3 sore. Jam 3 sampai? Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Berarti pulang, besok lanjut lagi. Iya. Ini siang jadi malam, malam jadi siang ini. Iya. Hampir. Iya kan? Jadi malam kerja, iya, siang istirahat. Iya. Oke, siap. Tapi anak saya antar dulu sekolah. Antar dulu sekolah. Sekolah. Ya Allah. Tapi kalau malam misalnya bawa anak nih pulang jam 2, nanti sekolahnya gimana? Apa dia masuk ke aja nih? Enggak. Loh? Dia di kepupungan kan memang udah saya ajarin untuk sekolah karena dia keinginan dia masuknya pagi. Oh, gitu. Jadi biar siang ada istirahat katanya. Iya. Makanya saya bilang kenapa nggak masuk siang kak, pagi aja ya, biar aku habis pulang sekolah aku ngerjain PR aku bisa istirahat. Oh gitu, iya. Anaknya cantik banget loh Bang, sumpah dah. Dulu masih kecil banget ya. Iya nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan, masih kecil banget lah pokoknya. Sekarang udah pada gede ya. Cepat ya waktu berlalu ya Bang ya. Iya udah juga cepat kita nggak ketemu. Tapi Bang Mustajad alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah termasuk kayak gue sampai saat ini. Hari ini bisa ketemu Bang Mustajad di lokasi dulu. Ini sebenarnya lokasi ini tempat terakhir kita ketemu. Dulu itu yang waktu situ, teman-teman. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Bang Mustajad udah sehat. Masih sehat lah intinya. Hanya saja ini anaknya nih. Dulu masih kecil, sekarang udah gede banget. Berarti umur kita udah pada bertambah ya, Bang. Udah pada menua, tapi gak apa-apa. Insya Allah kita selalu sehat, teman-teman. Bang. Jadi abang pengen ngeakikah anaknya? Iya. Pengen ngeakikah anaknya? Ya, terutama yang cowok, yang maaf, yang udah almarhum, yang meninggal. Iya, Natal kemarin. Meninggalnya kapan? 2000 berapa?
Baru kemarin, Kak. Baru kemarin? Kapan? Belum lama, pokoknya Natal kemarin tuh. Oh, 2023 Desember berarti ya? Iya. Natal kan 25 kalau iya, nggak salah. Iya, Natal itu. Di situ. Ya, sabar lah. Ya, banyak. Masih kehilangan lah. Iya. Walaupun udah setahun kan. Ya, semoga aja nanti ada orang baik, teman-teman, yang mau bantu Bang Mustajat buat akikah anak-anaknya, teman-teman. Karena orang yang seperti ini bekerja keras, mereka nggak mau diam. Kalau Bang Mustajat memang nggak mau bekerja, Bang Mustajat nggak mungkin mau jualan tisu dan bawa anak seperti ini, gitu, teman-teman. Tapi nyatanya Bang Mustajat masih memikirkan keluarganya, berusaha untuk keluarga anak istrinya, begitu, teman-teman. Itu yang baik, gue salut, teman-teman. Aduh, waktu yang cukup panjang, teman-teman, akhirnya kita dipertemukan lagi dengan Bang Mustajat, teman-teman. Ya, apa kita borong aja ini tisunya? Kalau borong berapa ini? Ada berapa ini? Itu ada 63. Berarti kalau satunya 8, berarti berapa itu? 63 kali 8. Kalau 63 kali 10, 630. Kurang aja 2 kali 63 kurang 100 ya, 500 ribuan lah. 500 ribuan, teman-teman. Kalau kita borong ini. Kalau kita borong ya sekitar 500 ribuan, teman-teman. Tapi kalau kita borong buat apa juga nih, teman-teman? Bingung juga. Kan mau gantiin saya. Iya, saya yang jualan nanti kan gitu. Janganlah. Boleh juga kalau Bang Musa jadi mau ngeblok. Habis ini mau kemana? Tetap pulang jam 2 nih? Tetap jam pulang jam 2, Kak. Karena oh gitu. Kan apalagi tanggal 23 udah mendekati, apalagi dia lagi ada ajar menari, latihan nari juga. Oh gitu. Iya. Ya udahlah, teman-teman, karena udah malam juga, Bang Mustajat mau lanjut kegiatannya, tapi enggak apa-apalah, Bang. Kak, kakak dari dulu udah baik banget sama saya, Kak. Buat abang, dari teman-teman kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak, termasuk buat Kak Ego. Buat dan penonton. Dan penontonnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ke saya bermanfaat buat keluarga saya dan anak saya. Insya Allah ini saya kumpulin buat Kak Eka. Pokoknya semangat ya. Yaudah, mungkin itu aja ya, teman-teman ya. Terima kasih karena Bang Ego mau menyampaikan amanat teman-teman semua juga gitu. Gimana perasaannya, Bang? Ya, senang, bahagia bisa ketemu Kak Ego lagi dan teman-teman bisa ngebantu saya lagi. Semoga dimudahkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan buat Kak Ego dan rekannya semua sukses. Amin. Selalu. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Berbagi cerita. Amin. Dan bisa ketemu. Amin. Caranya saya bisa dagang seperti apa, bohongan atau beneran kaki ini. Teman-teman, kalau teman-teman beranggapannya Bang Mustajat ini bohongan atau apa? Masa iya bohongan dari 2019 sampai sekarang ya? Udah 5 tahun. Masa karena, iya betah? Karena banyak ada yang bilang kayak gue, Mas, masih sehat, jangan dipura-purain kakinya. Masya Allah. Saya kasih coba unjuk. Bang, tunjukin Bang. Coba tunjukin. Nih, jadi memang ini ya. Ya Allah. Coba kalau Bang diri lurus coba. Gimana Bang? Gak bisa ya? Kaki bawahnya naik satu ya? Iya. Ini teman-teman. Ini ketukuk. Itu ketukuk ya. Berarti yang mendek yang mana? Sebelah? Oh gitu. Ini. Itu diapain Bang kok bisa? Karena pas ini saya geser ngajar pembatas trotoar. Oh gitu. Iya. Jadinya gitu. Iya, makanya di situ udah dibawa ke tukang urut ahli patah tulang juga tetap aja. Tetap. Tapi itu dulu dioperasi atau enggak? Enggak. Oh. Dana dengkul kan retak karena waktu itu kan biaya nggak punya, PPJS pun. Oh belum. Jadi sembuh dengan sendirinya gitu ya? Iya, karena ada keinginan untuk sembuh, akhirnya belajar sendiri lepas tongkat demi anak, Kak. Hei, siapa namanya tadi? Aisyah Sebiang. Aisyah, harus yang rajin ya. Coba lihat ini dulu. Malu dia. Malu dia, udah lama kan nggak ketemu. Oke, okay. Ya udah. Semangat ya Bang ya, sehat-sehat. Yeah. Oke teman-teman, karena memang udah malam, kita izin pamit sama Bang Mustajat. Bang, terima kasih ya. Saya yang terima kasih buat Kak Ego dan rekan-rekan yang lagi nonton. Semoga sukses selalu, sehat, berkah, dan dilindungi Allah SWT terutamanya. Amin.
Intinya abang harus selalu semangat, semoga rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Doain saya, semoga rezeki saya lancar juga. Amin. Kalau rezeki saya lancar, ya saya bisa main tempat abang lagi lah. Amin. Kalau saya cuma datang nggak bawa apa-apa kan nggak lucu. Saya memang gini bang, bukan bercanda bang, oke? Okay? Yeah. Pokoknya dengan mudah singgung apapun itu, intinya niat saya ke abang baik, begitu juga dengan abang. Saya yakin abang berusaha untuk keluarganya dengan niat baik, oke? Okay? Amin ya Allah. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih sudah nonton, teman-teman. Saya juga banyak terima kasih buat Kego dan rekan-rekan. Sekali lagi, saya nggak bisa ngucapin apa-apa. Hanya itu yang bisa saya ucapin. Semoga sehat selalu. Amin.